nggak jelas. Mbah Mijan ingatkan ini Nikita Mirzani akan alami nasib jika terus nyinyir. Paranormal Mbah Mijan blak-blakan soal penerawangannya tentang Nikita Mirzani. Sebelum memberikan penerawangannya, Mbah Mijan mengaku sangat mengidolakan sosok Nikita Mirzani, artis yang dijuluki Ratu Nyinyir. Meskipun saat ini Nikita Mirzani terlibat perseteruan dengan Andhika Pratama dan Ussy Sulistyawati. Bahkan kasus perseteruan Nikita Mirzani, Andhika Pratama dan Ussy Sulistyawati pun semakin melebar. Baru-baru ini, nyai panggilan akrab Nikita Mirzani menyebut ada 3 artis yang rezekinya dimatotkan oleh Andhika Pratama. Melihat perseteruan tersebut, paranormal Mbah Mijan mengungkapkan hasil penerawangannya. Menurut Mbah Mijan, sikap nyinyir Nikita Mirzani ini sudah tak mengherankan lagi. Apa yang heran? Apa yang harus diherankan? Ucap Mbah Mijan. Diakui Mbah Mijan, sosok Nikita Mirzani memang sudah karakternya selalu nyinyirin orang lain dan artis lain. Dari sosok Nikita Mirzani, apa yang harus diherankan? Karena memang karakternya seperti itu, papar Mbah Mijan. Kemudian setelah itu Mbah Mijan mengungkapkan adanya bahaya besar yang siap menerjang Nikita Mirzani jika tetap nyinyir. Pesannya cuma satu, don't pass your luck, tegas Mbah Mijan mewanti-wanti Nikita Mirzani. Lebih lanjut, menurut Mbah Mijan, sikap nyinyir Nikita Mirzani ini jika terus dilanjutkan malah akan menekan keberuntungan yang datang, sehingga yang menghampiri justru kesialan. Jangan tekan terus keberuntungan kita, karena takutnya bakal ketemu kesialan, tegas Mbah Mijan. Meski begitu, Mbah Mijan tak terlalu heran dengan sikap nyinyir Nikita Mirzani. Tapi buat Nikita Mirzani, apa yang harus diherankan? Tidak ada yang diherankan, ucap Mbah Mijan. Yang menyebut agar Nikita Mirzani, Andhika Pratama, dan Ussy Sulistyawati untuk segera bertemu dan saling memaafkan satu sama lain. Jadi apapun itu bentuknya, tadi aku setuju banget, memaafkan itu lebih indah, dan kalau bisa bertemu silaturahmi akan lebih baik dan indah. Mudah-mudahan hubungan yang sempat terputus bisa menyatu kembali. Lalu bagaimana guys menurut kalian terkait penerawangan Mbah Mijan ini yang menyebut Nikita Mirzani harus berhati-hati ya bila dia nyinyir terus? Bagaimana? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Siok.